Oke guys, kali ini Mimin akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam, edisi 6 Juli 2021. Di episode kali ini kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menarik dan seru ya guys, yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Yang mana di episode kali ini Alia merasa sangat kesal dan geram karena rencananya selama ini untuk mencelakai Nana itu ternyata telah diketahui oleh Dewa. Akhirnya karena merasa kesal, ia pun berniat untuk mengatakan kepada Dewa bahwa selama ini dalam menjalankan aksinya untuk mencelakai Nana, ia tidak sendirian, ia juga dibantu oleh Mama Farah yang juga membantunya untuk menyingkirkan Nana dari sisi hidup Dewa. Kira-kira apa ya guys reaksi Dewa setelah mendengar perkataan Alia bahwa ternyata selama ini Mama Farah juga berusaha untuk mencelakai Nana. Semoga saja Alia dan Mama Farah setelah ini mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang telah mereka perbuat selama ini. Semoga saja setelah ini tidak ada lagi hal-hal buruk yang akan menimpa Nana, Lula dan juga yang lainnya ya guys. Jangan lupa saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari hanya di SCTV. Dan pastinya Mimin akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.